Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya dah buat 2 video dah pasal motor Honda CB250R ni. First kali adalah video review dan yang kedua adalah video test ride. Kepada hampa semua yang mana yang belum tengok video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. Jadi dalam episod kali ni, kita nak cubalah untuk test kecerahan lampu motor ni. Lepas tu pada masa yang sama, kita nak cubalah untuk test top speed motor ni. Alright. Jadi motor ni dia simple je, okay. Dia pakai kunci. Pemasukkan kunci kat sini. Lepas tu nak start dia macam biasalah. Pusing kunci ke kanan. Nampak panel meter pun dah menyala. Okay. Lepas tu hampa tekan je ignition switch ataupun starter. Okay. So enjin pun dah hidup. Okay, jadi macam ni lah lampu dia. Basically macam ni lah kecerahan lampu dia. Ni lampu untuk low beam lah. Okay, kita try tekan high beam tengok. Nampak? Okay, yang ni low beam, yang ni high beam. Low beam, high beam. Jadi kita boleh nampak lampu dia agak terang juga. Dan kita nampak dia cover agak wide area juga. So kalau nak tahu terang ke tak terang, jom kita pergi test tengok. Let's go. Okay, kita sudah sampai di port favourite kita. Saya pun lama dah tak lalu sini. Dekat sebulan kau tak buat konten ni. Ni baru lah lalu balik jalan ni. Okay, jadi macam ni lah lampu low beam dia. Okay, macam ni lah kecerahan lampu low beam dia. Agak terang lah. Lampu dia agak terang. Memang dia cover bahagian tengah, kanan dan juga kiri lah. Memang dia cover wide area. Lampu dia memang agak terang lah. Suluhan dia tu pun boleh tahan jauh juga. Okay, sekejap kita try guna high beam lah. Tu dia. Yang ni high beam dia. Low beam. Okay, low beam dia pun actually dah terang dah. Okay, tapi kalau hampa buka high beam, memang pakai nampak lah sampai ke depan tu. Okay, high beam dia kalau hampa buka atas highway, memang kau-kau lah. So dari segi kecerahan lampu, bagi saya memang tak ada masalah. Okay, lampu dia memang terbaik lah. Okay, memang terang. Then yang paling penting, dia cover wide area, bahagian kanan, bahagian tengah, bahagian kiri. So memang terbaik, memang safety lah. Oh, mereka dah buat jalan nampaknya. Tak apa, saya kita try tengok kat depan sana. Okay, tapi sebelum tu macam biasalah saya nak pesan, top speed untuk sesebuah motor ni dia tak sama. Sebab dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. First kali adalah berat badan rider, yang kedua adalah keadaan jalan, dan yang ketiga adalah keadaan cuaca. Benda ni basic lah. Sebab tu kalau hampa tengok top speed untuk setiap orang, ada yang sama dan ada juga yang tak berapa sama lah. Tapi dia dekat-dekat lah, okay? Dia lebih kurang plus minus 5-10 macam tu lah. Dia takkan lari jauh. Jadi benda ni agak subjektif lah. Okay, nampak jalan pun agak line clear. Saya pun dah tak sabar ni. Kita akan drop gear dulu. Okay, gear 5, gear 4, G3. G3 asal okey dah kot. Dan motor ni dia tak ada gear indicator. Jadi hampa kena pandai-pandai hafal lah. Alright. Okey, saya tak sabar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Lima, satu
Jadi macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat dengan motor Honda CB250R ni, paling tinggi tadi saya dapat adalah 155 km/jam. Okay. Tadi belum rasa macam semput lagi. Jadi kalau kata hampa test atas highway, mungkin boleh naik lagi lah saya rasa, kan? Jalan panjang, jalan yang ada lajak sikit, mungkin dia boleh naik lagi. Cuma saya, sebab saya tak ada masa nak pergi test, sebab saya duduk dekat area Penang Island ni, jalan semua pendek-pendek. Saya sempat test atas jambatan ni lah. Saya jarang guna jalan-jalan highway lah. Jadi kalau kata hampa ada motor ni, hampa ada masa, apa boleh lah pergi test kan. Okey, tapi walau macam mana pun, bagi saya motor ni dia bukanlah dibina untuk kelajuan tau. Okey, macam apa tengok tadi pun, top speed dia saya dapat tadi 155 km/jam. Dia motor ni hampa kena ingat dia pakai satu silinder je. Dia tak samalah macam motor apa, contohlah CBR250RR tu kan. Yang tu memang gila kan. Macam yang ni dia pakai single piston je. Okey, satu silinder. Lepas tu dia lebih kepada basic lah. Dia punya horsepower pun dalam 27 tak silap saya. 27 horsepower. Selalunya yang pakai 2 silinder ni, horsepower dia akan mencecah sampai 30 lebih lah. Okay, jadi dia punya power biasa-biasa je. Kelebihan dia lebih kepada riding position lah bagi saya. Okay. Riding position dia memang lebih selesa. Memang comfort lah. Okay, sebab tak semua yang minat tau dengan motor-motor design fairing ni kan, apa nak kena menunduk apa semua kan. Jadi ramai juga yang minat design-design naked kan, design-design macam ala-ala touring kan, badan menegak. Memang selesa lah ni. Kalau kata hampa bawa ride long distance pun memang selesa lah, kurang lah sakit tangan, sakit belakang tu memang sangat-sangat kurang lah. Okay, so kelebihan dia lebih kepada comfort dan juga design. Macam saya cakap tadi lah, design tak semua yang minat design superbike tau. Kalau betul semua cita rasa sama, hampa tengok atas jalan mesti confirm semua pakai superbike, betul tak? Tapi macam bila kita tengok atas jalan ni, ada yang pakai superbike, ada yang pakai design naked, ada yang pakai kapcai. Depends lah pada minat dan juga cita rasa masing-masing. Dan macam motor ni design dia orang kata ala-ala retro modern lah. Okay, sebab macam apa tengok lampu dia, dia pakai lampu bulat. Lampu dia design bulat, jadi dia macam design old school sikit. Tapi pada masa yang sama, dia menggunakan orang kata dia dipermodernkan lah. Okay, dia pakai full LED lighting apa semua. Jadi ramai jugalah yang minat design-design macam ni. Okay, jadi overall bagi saya motor ni memang okay lah, not bad lah. Not bad, dia sesedap rasa lah. Daripada segi enjin tu memang sesedap rasa. Tapi dari segi dia punya comfort, dia punya handling, memang tak ada masalah, memang terbaik lah. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ini. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.